fully blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt. Halo guys, masih di event Indofest 2023. Kali ini gue mau membahas profile tentang komunitas camper van Jakarta Raya, yaitu komunitas perkumpulan tentang mobil, para pecinta mobil van untuk camping. Jadi mobil ini dimodif, yang di dalamnya bisa ditaruh kasur, kompor, maupun ada yang toilet pun bisa ditaruh, dibikin di dalam mobil van itu. Nah, komunitas ini selalu mengadakan acara seperti camping di pegunungan. Jadi dia mereka itu camping membawa mobil. Nah, bahkan tendanya pun ditaruh di atas mobil. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan saja penjelasan dari ketua komunitasnya. Ketua komunitasnya yaitu Bapak Saipul, komunitas Camper Van Jakarta Raya. Saya dengan Saipul Om. Ini kenalin Om kita juga anggota. Dengan Eko Satrio. Eko Satrio, silakan Om, pegang Om. Eko Satrio ini membernya Camper Van Jakarta Raya juga Om. Udah ikut camping kemana kita nih Om? Kita kebetulan baru deklarasi dan di pertamanya tuh di Halimun ya, Puncak Halimun. Puncak Halimun. Iya, di Puncak Halimun. Camper van mobil apa aja? Bebas Om. Iya, bebas. Camper van itu kita mulai dari city car sampai mobil yang offlander ada kita Om. Jadi yang mau gabung sama kita mobil apa aja bisa Om. Kayak contohnya di Sempel itu ada Karimun yang pasang roof tent, di sana ada. Nah, yang di depannya malah Rubicon, kita pasang roof tent. Mobil Rubicon, Jeep ya. Nah, ini juga ada untuk keluarga saya, Hyundai H1, kita pasang roof tentnya. Ya, kita modif di dalamnya untuk keluarga nyaman tidur di dalam. Atau orang tua ya tidur di dalam mobil, anak-anak tidur di atas, di tenda atas gitu. Boleh silakan mau dilihat-lihat Om. Contoh mobil keluarga kita yang kita pasangin roof tent. Nah, itu ada adik yang lagi main-main di atas, biasanya anak-anak tidur di atas. Nah, orang tuanya tidur di sini. Nah, ini kita bisa buat naruh barang-barang di sini, misalkan kompor, alat-alat masaknya, perlengkapannya, ada apa, mangkok, macam-macam ya, ya. Ini. Nah, kalau sudah selesai semua masak-masak, ini malamnya bisa buat tidur orang tua di sini. Ini juga kita pasangin. Modif berapa, Mas? Modif
Kalau modif ini untuk tendanya itu antara 7 sampai 8 juta. Nah, tenda atas ya, itu lokal, bukan impor ya. Kalau impor seperti yang lain itu, wah bisa puluhan juta ya mungkin ya. Nah, terus untuk awningnya ini rentnya antara 1,5 sampai 1,7 juta. Ini awning ini ya. Ini biasanya buat ibunya masak nanti di sini. Oh iya. Nah, ini mungkin sekitar 3 jutaan lah. Nah, untuk motif kayak gini. Biasa touring kemana aja? Kalau touring enggak, kita camping, Om. Camping. Ah, iya. Camping itu kita 3 bulanan biasanya, camping akbar. Oh iya. Ah, itu contohnya di sana tadi kan hampir 100 mobil. Kita selama saya ikut komunitas ini, saya pertama camping sebelumnya ini Taman Matahari. 3 bulan kemudiannya di April 2022 itu di LPR. LPR itu daerah Cibodas ke atas ya, kalau nggak salah, saya lupa daerah Cibodas ya itu. Terus setelah Agustus NYR, akhir tahun itu di Sariater. Kita camping di Sariater itu rata-rata hampir 100 mobil ya. Nah, terus NYR itu setelah NYR kita camping di apa, Koziland daerah apa ya, itu lupa, itu di Lembah Pinus itu 3 bulan kemudiannya. Habis di Lembah Pinus lalu balik lagi ke Puncak Halimun 2 minggu lalu kita camping gitu. Nah, untuk camping yang rame-rame gitu hampir 100 mobil itu biasanya dicariin lokasi yang bisa city car bisa naik, yang aman untuk segala mobil ya. Tapi untuk camping mingguan ada aja, itu kita bilang camping senyap karena nggak ada acara. Jadi camping aja gitu udah. Kalau ini kan camping akbar ini soalnya ada band gini kan, ada kambing gulingnya, makan-makannya, ada ngeliwatnya, ada lomba bapak-bapak, ada lomba ibu-ibu, ada lomba anak-anak. Nah, door prize-nya itu macam-macam hebat tuh. Karena kita dapat banyak sponsor. Ada tenda, ada bangku, ada kitchen, alat-alat masak, kompor portable-nya. Nah, itu biasanya itu yang dicari sama anggota. Lumayan hadiahnya gitu. Jadi kalau mau ini ke IG aja ya. Ke IG nanti follow IG kita. Itu biasanya kurang lengkap informasinya. Paling kalau lagi ada acara atau akan ada acara. Tapi kalau mau lengkap update harian silakan scan di barcode itu. Di barcode itu nanti info semua harian obrolan ada di situ semua anggota. Jadi nggak ketinggalan informasi kalau kita lagi ngadain camping, camping senyap atau camping akbar itu masuk lah. Nah, contohnya nih nanti di tanggal 16-17 kita akan camping lagi ke Sariater. Tapi ini nggak akbar, paling sekitar 20 mobilan. Kalau akbar itu bisa hampir 100 mobil. Beda antara akbar sama camping senyap. Kalau camper van di luar kan mobilnya beda ya kayaknya. Ini ada enggak kayak benar-benar modif mewah ya. Jadi kayak kamar mandi. Iya, ada kamar mandi itu. Ada wastafel. Sebenarnya kita ada juga yang itu. Ada. Cuma anggota kita mungkin enggak minjemin mobilnya, apalagi lagi camping di luar, kita enggak tahu. Jadi ini yang anggota standby yang lagi enggak camping aja kita pajang di sini gitu. Sebenarnya kalau kita infoin lama, pinjem dong mobilnya buat pisau. Mungkin kalau dia enggak lagi mobilnya nongkrong di rumah, dikasih di sini. Jadi kita cuma dapat ini Hyundai H1 sama Land Cruiser itu. Terus ada Karimun, ada Rubicon sama Jeep. Yang kita hari ini kebetulan mobilnya lagi nggak camping orang-orangnya. So, ya kalau mau ikut di sini kita bebas, nggak ada biaya apapun sama sekali. Kita pure cuma komunitas. Jadi kalau mau ikut camping silakan, cuma mau jadi anggota biasa pengen lihat informasi aja silakan. Jadi bebas, nggak ada terikat gitu. Nggak ada biaya sama sekali, nggak ada bulanan, nggak ada apa sekalian. Nah, kita di atas ya. Senang ini biasanya di atas.
apalagi kalau camping di luar udah pada pagi-pagi pada udah pada bangun pada diri di atas gitu. Kalau di Aceh mahal banget. Ya? Kalau di Aceh mahal banget. Di apa? Di Aceh. Di Aceh. Es Hadwar itu. Ya itu kan impor mungkin. Apalagi dia kan pasti ada pajaknya, ada apa. Tapi kan ini kan biar bikinan anggota. Ah, bikinan. Jadi anggota tuh biasa bikin, dia biasa off-road ya. Off-road itu kan dia bikin, bisa bikin tanduknya mobil. Kebetulan dia ada bengkel, punya bengkel di rumah. Jadi dia desain sendiri, ya ini hasilnya. Jadi harganya juga murah. Tapi kekuatannya bagus, gitu. Dia udah perhitungin, gitu. Beda kalau yang seperti ini kan buatan pabrik. Ini pabrik sih. Ray ya dia. Iya, buatan pabrik itu harganya lumayan. Coba aja di cek. Bisa berlipat-lipat harga ini. Ya kita juga punya, no, yang dipasang di Rubicon. Lebih canggih dia malah ada hidroliknya. Jadi enggak, tinggal pencet aja ya diri sendiri. Beda kalau ini kan harus kelipat-lipat. Nah ini karimunnya om. Oh ini karimun. Nah ini tendanya punyanya Kue Cua. Cuma orangnya desain sendiri. Jadi tendanya beli. Nah kalau yang kelas mewahnya ini kita punya Rubicon. Nah ini yang hidrolik om, tinggal pencet diri sendiri. Ini lumayan. Tinggal punyanya mobil apa bisa aja gitu. Apa ada rasio? Silakan naik kejadian. Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kota. Mengapa ada rasio? Bagaimana caranya untuk keluar bersama kami? Aku sedang ingin. Aku sedang ingin. Sama-sama. Jangan lupa follow IG saya ya.